Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam sesi majlis ilmu insya-Allah, dalam sesi yang terbaik kita rasakan, kerana kita akan cuba untuk memetik apa-apa yang terbaik insya-Allah yang mampu kita lakukan, yang mampu kita usahakan pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita daripada tepi Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. InsyaAllah kita akan melihat sedikit daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita mampu untuk kita petik daripada muka surat yang akan kita baca pada hari ini insyaAllah. Pagi ni insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 446 446 daripada Al-Quran, dan kita akan gunakan insya-Allah cetakan daripada cetakan Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah sebab kita ada dua jenis cetakan. Yang pertama sekali ialah cetakan daripada India yang mungkin agak berbeza muka suratnya. Tetapi kita akan menggunakan cetakan yang standard, iaitu Rosam Usmani yang diterbitkan oleh Percetakan Madinah dan digunakan secara meluaslah pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama pada muka surat 446 446, dan kita pada pagi ini kita akan masuk kepada satu surah baru. Kita dah habis sebelum daripada ni surah Yasin, Alhamdulillah. Dan pagi ni hari Khamis, 24 hari bulan September 2020. InsyaAllah kita masuk kepada surah Saffat hari ni, surah As-Saffat. Iaitu kita akan baca muka surat ini, iaitu daripada ayat surah Saffat ayat 1 sehingga ayat 24 sahaja. Tapi jadi bila kita tengok kan muka surat ini, walaupun satu muka surat tetapi dia mengandungi 24 ayat. So maknanya kelihatan banyak banyak sikit oleh kerana ayat-ayat yang ada di dalam muka surat ini ataupun dalam surah Saffat ini dia agak-agak pendek, terutama pada permulaan-permulaan surah ni kita lihat dia agak pendek. Tapi sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail ke dalam surah Saffat ini, kita akan lihat sekejap apakah dia tema utama sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ataupun ulama-ulama yang mengkaji tentang Al-Quran, iaitu apa dia tema utama daripada surah Saffat ini. Okey, surah Saffat ini termasuk dalam golongan surah-surah yang kita bincangkan sebelum daripada ini, iaitu mempunyai satu tema yang hampir sama. Temanya adalah Al-Istislam. Al-Istislam. Jadi kita telah habis surah Ahzab, kita habis surah Yasin sebelum-sebelum ni, dan kita telah lihatkan beberapa istislam, bentuk-bentuk istislam yang sepatutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penyerahan, kita serahkan kepada Allah, kita menyerah hanya, kita hanya patuh akur saja kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Ahzab sebagai contohnya, kita telah bincang tentang secara keseluruhannya ertinya ialah apakah dia penyerahan diri kita kepada Allah, iaitu dalam bentuk apabila kita ni menghadapi suasana-suasana yang kritikal. Perkara yang kedua, sebagaimana kita bincang dalam surah Yasin, iaitu penyerahan diri kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hasil dakwah ataupun hasil daripada ajakan kita kepada Islam. Jadi dalam surah Saffat ini kita akan masuk pula menceritakan tentang apa, iaitu istislam. Kita serahkan diri kepada Allah, kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan kepada Allah, walaupun iaitu kita patuh saja kepada Allah, kita ikut saja apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita, walaupun kita tidak memahami hikmah daripada suruhan tersebut. Jadi perkara ini dinyatakan insya-Allah kita akan baca nanti dalam satu kisah, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Jadi pada ketika itu Nabi Ibrahim tidak mengetahui kan apa hikmahnya, apakah hikmahnya. Jadi walaupun tidak mengetahui hikmah kenapa dia perlu membunuh, tetapi oleh kerana ia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah menyembelih, cuba mula menyembelih anaknya. Walaupun selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menukarkan Nabi Ismail ini dengan seekor kibas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
di dalam surah ini menceritakan perkara ini, dan juga selepas daripada itu apa ni, banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Surah ini dimulai dengan As-Saffat. Jadi permulaan surah ini disebutkan tiga sumpah. Sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga perkara, iaitu yang pertama As-Saffat, dan yang kedua Az-Zajirat, dan yang ketiga At-Taliyat. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah nak menunjukkan kepada kepatuhan malaikat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir bahawa ianya adalah malaikat, iaitu kepatuhan malaikat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa yang disuruh, walaupun mereka ini tidak memahami dan sebagainya, itu bukannya satu benda yang penting sebenarnya. Bukan maksudnya, bukanlah perkara itu, hikmah itu tidak boleh dicari. Hikmah itu boleh dicari, tetapi boleh difikirkan, tetapi bukan hikmah itu menjadi penentu. Kenapa? Karena apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita dengan sesuatu perkara, maka keyakinan kita, iaitu apa, bahawa perkara itu mesti baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyuruh kita dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Okey, insya-Allah kita akan mulakan membaca surah ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Sadaqallahul azim. Saya baca hanyalah 4 ayat pada pagi ini sebagai permulaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan menyebutkan As-Saffat. As-Saffat ni dengan perkataan inilah maka surah ini, nama surah ini diambil. Saffat ni ertinya daripada perkataan saf lah, iaitu berbaris, ataupun apabila kita meletakkan sesuatu perkara itu di atas satu garisan yang lurus, itu dipanggil saf. Jadi orang-orang yang sembahyang tu dipanggil berada dalam saf. Safnya lurus. Kalau saf tak lurus tu tak dipanggil saf. Sebab dia mestilah garisan yang lurus. Jadi malaikat ni di sini dikatakan bahawa yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sumpahan Allah Ta'ala ini, yang pertama sekali berada dalam garisan yang lurus, dalam beribadah dan dalam apa saja, dalam ketenteraan dan apa saja. Yang keduanya ialah Allah SWT sebut Az-Zajirat. Az-Zajirat ini ialah daripada Zajru. Zajru ni maknanya herdik, kan? Tu kan, apabila apa ni, orang Arab dulu dia menherdik apa ni, untanya, menherdik kambingnya, nak makan sesuatu pun dia, jadi dia herdik tu, itu nama Zajirat. Zajirat ni digunakan juga dalam erti kata, iaitu apabila kita melarang satu perkara dengan cepat, dengan kuat. Itu adalah Zajirat. Tu Zajirat ni. Jadi maksud kat sini ialah yang menghalang ataupun mengerahkan. Di sini kan, ini kita akan tengok makna ni sepada pada ni. Dan yang ketiga At-Taliyat. Taliyat tu daripada At-Tilawah lah, iaitu apabila seseorang membacakan apa-apa kan, membaca itu kita panggil At-Tilawah. Jadi At-Taliyat itu ialah artinya ialah yang membaca. Membaca apa? Membaca kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketiga-tiga perkataan ini sama ada berada dalam saf, beribadat dalam saf, beribadat dalam bentuk yang lurus dan siaga, dan yang keduanya adalah Az-Zajirat, iaitu yang menghalang, yang menghalau, dan yang ketiga adalah At-Taliyat, yang membaca. Ketiga-tiga ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa ianya adalah untuk enam malaikat, iaitu digunakan untuk malaikat, iaitu malaikat-malaikat yang berada bersaf-saf menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah malaikat-malaikat yang menghalang atau menghalau manusia di hari kiamat nanti. Ataupun yang ketiganya ialah At-Taliyat, iaitu malaikat-malaikat yang sentiasa membacakan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ulama tafsir mengatakan bahawa makna ketiga-tiga perkataan ini adalah untuk sifat kepada ulama, iaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni bersifat dengan apa? Berada dalam saf, sama ada sembahyang dan sebagainya, berarti dia lurus. Dan yang keduanya Zajirat, mereka ni menghalang daripada kemungkaran jika ada orang nak melakukan kemungkaran. Dan yang ketiga At-Taliyat, mereka ni sentiasa membacakan. Jadi kedua-dua pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang disebutkan oleh ulama. Jadi kita boleh pakai insya-Allah dalam keadaan mana yang mungkin kita akan boleh gunakan insya-Allah. Itu adalah sumpah. Kemudian selepas daripada itu ada apakah yang disumpah? Apa yang disumpah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang keempat, iaitu apa? Inna ilahakum lawahid. Tuhan kamu adalah satu. Penting. Sumpah ni adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan satu perkara yang penting. Kalau tak penting dia tak bersumpah. Jadi nak menegaskan sini ialah Tuhan kamu satu saja. Sebab orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah ini, biasanya mereka ni akan mengambil tuhan-tuhan yang banyak.
Tuhan lebih daripada satu, sama ada Tuhan tiga ke Tuhan seratus, Tuhan seribu, Tuhan sejuta, macam-macam bentuk. Ada manusia yang mengambil ini dan ini. Jadi Allah SWT tekankan kat sini bahawa apa, iaitu di sini dia kata Tuhan kamu adalah satu saja, demi ini, demi ini kan. Kemudian seterusnya Allah Taala kata apa, Tuhan kamu ini, Tuhan Allah ni adalah Rabbus samawati wal ardi, dia adalah Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Kemudian wama bainahuma, dan apa di antara keduanya, warabbul masyari, dan Tuhan tempat naiknya matahari. Naik matahari ataupun dalam terjemahan dia kata tempat terbitnya matahari. Maknanya Tuhan terbit matahari ni satu benda yang akan difokuskan oleh manusia kan. Di mana terbit matahari? Tengok kan. Kita tengok orang, ada orang tu sanggup untuk menunggu terbitnya matahari. Orang naik atas bukit yang tinggi, Gunung Kinabalu, gunung apa kan, sebab apa? Nak tengok terbit matahari. Mereka akan pergi sebelum subuh kan, sebab apa? Nak tengok matahari naik. Macam cantik lah. Jadi manusia lupa bahawa yang menerbitkan matahari, yang menjaga tempat terbitnya matahari itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang menciptakan, Allah Taala yang menjadikan, Allah Taala lah yang memiliki segala-galanya itu. Kemudian Allah Taala sebut inna zayyanas samaa'ad dunya bizinatil kawakib. Kami hiaskan langit ini, langit dunia ini, bizinatil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang. Jadi Allah SWT sebut kat sini kan, dalam ayat ni ialah salah satu daripada apa ni, tugas yang ataupun fungsi bintang-bintang di langit ni ialah apa? Sebagai perhiasan. Kita tengok di langit kan, Allah Taala, kita tengok Masya Allah pada waktu malam kan, kalau kita tak keluar malam, kita hanya nampak atap rumah kita kan, nampak kipas. Tapi kalau kita keluar pada waktu malam, dalam gelap pula kan, dalam keadaan suasana yang gelap, kita akan nampak bintang-bintang yang banyak di langit tu. Bintang ni memang orang mengakui bahawa ini adalah satu benda yang menarik kan. Sebab itulah kita kata kita bagi 3 bintang, 4 bintang kalau hotel kan. Kita tak sebut kata berapa bulan hotel ni, berapa matahari, kita kata berapa bintang. Sebab apa? Bintang ni satu benda yang menarik, yang indah. Sehingga kalau orang apa ni, bintang-bintang filem, kita panggil bintang filem, superstar dan sebagainya. Jadi bintang ni adalah perhiasan. Allah Taala ciptakan. Apa guna bintang-bintang di langit tu? Yang banyak tu, yang kata jutanya, million, billion, saya tak tahu lah kan. Tapi ahli sains kata ada berjuta-juta, ada berbilion-bilion. Apa tujuannya? Hanya dapat kita lihat di, jadi tapi kalau tak ada bintang langit, dia akan kosong kan. Tak indahnya langit ni kan. Jadi Allah Taala sebut sini zayyanas, kami ingat pada Allah Subhanahu Taala bila tengok bintang-bintang di langit tu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua bagi bintang tu Allah tersebutkan dalam ayat yang ke 7, iaitu apa? Wa hifzun min kulli syaitanin marid. Bintang-bintang itu Allah Taala jadikan sebagai penjaga langit sebenarnya. Yang kedua, iaitu penjaga langit. Penjaga langit macam mana? Daripada syaitan-syaitan. Ya, jadi syaitan-syaitan ini, marid ni jahat . Jahat ni yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni akan nak pergi naik ke atas tu, nak mencuri apa-apa yang dituliskan oleh malaikat, apa-apa yang dibisikkan oleh malaikat, untuk mengetahui apa yang akan datang. Lalu dia akan beritahu kepada geng-geng dia lah yang ada di bumi ni, konon-kononnya lah, nujur dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini apa, iaitu kan akhirnya Allah Taala telah menjadikan bintang-bintang tu selepas daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Bila kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada bintang tu akhirnya bertugas untuk menjaga daripada langit ini dicerobohi, dimasuki oleh penjahat-penjahat daripada syaitan tu. Jadi mereka ni, syaitan ni tak dapat lagi mendengar. Mendengar apa? La yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka tak dapat dengar lagi apa yang ada di langit. Malaikat-malaikat tulikan di langit. Wa yuqzafuna min kulli janib. Dan dia tu ditembaklah, kita katakan. Dia rejam tu, maknanya ditembak dengan semua-semua perkara dari segala arah maknanya. Jadi kita tengok pada sekarang ni kan. Pada sekarang ni kita tengok kadang-kadang pada waktu malam, kita tengok ada bintang, kita tengok ada meteor kan. Meteor tu kita tengok apa ni, dia punya tahi bintang . Kita panggil dia tahi bintang, tapi dalam English ni dia panggil meteor. Meteor ni kita nampak di langit. Kita kata apa meteor ni? Tak. Meteor ni sebenarnya adalah ulama-ulama katakan adalah merupakan apabila bintang itu akan menembak syaitan-syaitan tu. Jadi ada benda, ada meteor yang kita nampak, ada meteor yang kita tak nampak . Jadi macam-macam jenis meteor. Kita cuba tengok dalam dalam Google, insyaAllah kan, kalau kita tengok berapa banyak meteor pada satu malam, sebenarnya sangat banyak. Jadi semua tu adalah digunakan untuk menembak syaitan-syaitan tu, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan. Ini bukannya teori, ini bukan teori ahli sains yang bukan kan, tapi ini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita yakin. Duhuran walahum azabun wasib. Allah Ta'ala kata duhuran. Duhuran adalah apa? Tujuan dia adalah untuk menghalau syaitan tu. Dan walahum azabun wasib, dan bagi syaitan itu ada
apa ni, azab muwasib. Wasib tu apa? Wasib tu artinya daim. Daim tu apa? Iaitu sentiasa, sentiasa kan, bagi mereka azab sentiasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terkena kepada syaitan-syaitan tersebut. Seterusnya, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib. Allah Taala sebut ada juga kan. Kalau ikut mereka tak boleh dengar, tetapi ada juga kadang-kadang tu mereka nak pergi curi je, nak langgar juga. Biasalah kan eh, kalau orang buat pagar pun ada juga sibuk orang nak pergi cuba melompat masuk dan sebagainya. Jadi begitu juga ada juga syaitan. Ha, syaitan akhirnya dah tahu dah, dah pesan dah kepada anak beranak dia kan, bahawa tak boleh, kita tak boleh dah sekarang ni nak pergi ke langit. Tapi ada juga syaitan-syaitan yang nak pergi tu. Jadi Allah Taala sebut sini, illa man khatifal khatfah, kecuali ada orang nak pergi. Khatifah tu maknanya mencuri-curi, ya? Mencuri-curi dengar. Ha, itu khatifah. Ya? Pergi dengan cepat. Pergi lari. Ha, itu nama khatifah. Jadi, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu. Jadi, kalau ada yang pergi tu, maka dia akan dikejar oleh syihab. Syihab tu adalah meteor tadi tu, iaitu thaqib yang menyala-nyala. Fastaftihim. Allah Ta'ala sebutkan sini ialah fastaftihim. Maka, wahai Muhammad, sekarang cuba tanya mereka. Eh? Tanya mereka tu, tanya orang kafir, tanya orang tak nak terima Islam tu, tanya mereka tu. Fastaftihim, bukan istiftak sini, bukan maknanya minta mufti. Istiftak sini maknanya tanya, maksudnya. Fastaftihim, tanyalah mereka tu, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Payah sangat ke nak cipta mereka ni berbanding dengan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan? Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala cipta bumi, Allah cipta, kan? Kadang-kadang manusia tu kagum kan dengan ciptaan, tapi mereka tak rasa bahawa apa ni yang dunia ni hebat sangat. Jadi kalau manusia nak bandingkan dengan langit, dunia, bumi, bintang, matahari dan sebagainya, ni kan galaksi-galaksi ni, payah sangat ke manusia ni? Itu Allah Ta'ala tanya mereka. Jadi fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna, ataupun apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan ini. Inna khalaqnahum min tinin lazib, min tinin lazib. Allah Ta'ala telah ciptakan manusia ni daripada tanah aja. Kan, tak ada apa maknanya hinanya manusia ni kan, tanah liat kan, juga lazib tu maknanya yang melekat-lekat tu kan. Ha, jadi maknanya kat sini ialah manusia ni tak ada apa, hina manusia ni, rendah manusia ni, kecil dan sebagainya kan. Kemudian Allah Taala kata bal ajibta wa yaskurun, bahkan dia kata, ha, dia kata kan, dia kata engkau akan merasa heran. Allah Taala kata bal ajibta, bal ajibta artinya ialah apa, iaitu wahai Muhammad, engkau akan merasa heran. Heran apa? Heran apa? Heran terhadap mereka ni, hairan terhadap manusia ni kan. Macam mana manusia ni kan, dia tak boleh berfikir benda ni? Macam mana manusia ni tak boleh menggunakan pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka? Tak ada fikir benda-benda macam ni. Jadi sebab itulah ajibta. Jadi Nabi SAW pun hairan kan dengan mereka ni, kenapa tak nak terima Islam ni kan. Bal ajibta wa yaskurun, tambahkan sebaliknya mereka ni apa? Sebaliknya mereka ni mengejek-gejek apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wa iza zukiru la yazkurun, apabila diberi peringatan mereka tak nak ambil peringatan, mereka tak nak ambil pengajaran. Wa iza ra'au ayatan yastaskhirun, bila mereka melihat pula tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni memperendah-rendah atau mempermainkan, memperolok-olokkan dan sebagainya. Jadi itu sifat eh, Allah Taala sebutkan sifat ni berulang kali, nak menunjukkan bahawa ini akan berlaku berulang kali sampai hari kiamat. Waqalu in hadza illa sihrun mubin, apa yang dikatakan oleh mereka, kesimpulan mereka ialah mereka kata bahawa apa yang Nabi Muhammad bawa ni adalah semua ni sihir saja. Sihir, nak sihir orang, nak bagi pening orang, nak bagi orang tak nampak, nak apa ni, mengelabui mata orang, main silap mata dan sebagainya. Iza mitna wa kunna turaban wa izama inna lamab'utsun, itu pertanyaan mereka standard. Pertanyaan manusia ni ialah apa, dia kata, adakah bila kita ni mati, apakah bila ni kita dah jadi tanah, maka kita ni dah jadi tulang, maka kita ni akan dikembalikan semula, akan dibangkitkan balik. Allah Ta'ala kata awa abaunal awwalun, dan disebut lagi datuk nenek kami dulu, mana tak ada pun, tak ada pun, dia kata mereka ni dah pergi dah, tak datang-datang pun, tak bangkit-bangkit pun, gitu juga akan dibangkitkan juga. Kul na'am, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, kata yes, jawab yes, direct jawab kan, tak ada takut-takut, tak ada yang, ya betul, betul akan dibangkitkan dengan yakin, sebagaimana kita pada hari ini insyaAllah kita yakin dengan apa yang akan berlaku, apa ayat Allah Ta'ala telah ceritakan dalam Quran, maka kita yakin yes, na'am, wa antum dakhirun, dan kamu semua ni akan dibangkitkan dalam keadaan dakhirun. Dakhirun ni artinya lah hina. Yes, dalam tafsir apa ni, jalan lain disebut dakhirun artinya ialah sorirun. Sorirun, iaitu dalam keadaan hina dina, sorirun. Jadi Allah Ta'ala kata, dan kamu ni dalam keadaan hina,
taklah sekarang ni kan, sekarang nampak macam kamu, oh hebat, kamu ni bangga, kamu ada jawatan, kamu ada harta yang banyak, kamu ada geng-geng yang banyak, kamu ada pengikut-pengikut yang ramai. Tak ada, nanti dahirun lah kamu ni. Allah Ta'ala suruh kata fa innama hiya zajratun wahidah fa izahum yanzurun. Ianya berlaku sekelip mata saja, bukan payah pun nak bangkit dengan tu kan. Kalau kita nak gali satu kubur bukan main susah kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakukan ini semua dengan hanya satu apa ni, zajrah wahidah. Zajrah ni sebagaimana tadi kan saya sebutkan tadi, iaitu herdikkan eh. Zajrah wahidah iaitu ulama kata sini, maksud sini ialah tiupan sangkakala yang kedua. Bila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, maka semua makhluk akan dibangkitkan. Tiupan yang pertama akan dimatikan semua, tiupan yang kedua akan dibangkitkan semua daripada kubur masing-masing. Bukan payah bagi Allah SWT, hanya satu zajrah wahidah saja. Waqalu ya wailana haza yaumuddin. Pada masa itu mereka bangunlah, bila mereka bangun semua tu daripada kubur mereka, mereka berkata kan, celaka, celaka, dikatakan inilah dia, dia kata haza yaumuddin, ini hari pembalasan. Kemudian Allah SWT kata haza yaumul fasli. Kemudian malaikat berkata kepada mereka, yang tadi tu kata-kata mereka, ya wailana, ya wailana tu dia kata-kata mereka. Kemudian malaikat berkata kepada mereka, haza yaumul fasl, hari ini adalah hari pemutusan. Pemutusan artinya, dulu kalau kamu kata Muhammad tak betul, sekarang hari ini dah clear dah kan. Hari ini nak katakan bahawa sebenarnya kamu ni bohong, kamu ni bohong, Muhammad yang betul kan. Apa yang dibawa oleh Islam tu adalah betul, apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam itu adalah betul, apa yang dibawa oleh pemberitahu-pemberitahu kebenaran itu adalah betul, dan awak semua ni adalah tak betul. Itu fasli, pemutus, pemutus. Kalau macam di mahkamah ni dipanggil al-fasli, iaitu apabila mahkamah memutuskan awak bersalah, ni tak bersalah, itu dipanggil al-fasli. Jadi yaumul fasli pada hari kiamat itu pemutusan, diputuskan segala perkara eh, sama ada salah, siapa yang betul, siapa salah. Allazi kuntum bihi tukazibun, yang kamu dulu semasa dunia kamu tak percaya, bukan saja tak percaya tapi kamu tukazibun, iaitu mengatakan tidak betul. Tukazib eh, dia ada kazzaba, dia ada kazibun. Kazibun tu penipu, kazzaba tu mengatakan satu benda lain tu adalah penipu. Kemudian uhsyurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah, kemudian dikatakan Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, uhsyuru, himpunkan, himpunkan orang-orang yang zalim itu, allazina zalamu wa azwajahum, dan juga azwaj di sini bukannya pasangan eh, azwaj ni bukannya so isteri-isteri, sebab apa, dia tak ada kaitan eh. Kalau isteri apa ni degil, kalau isteri ni menjadi ahli maksiat, maka dia tak apa ni, taklah dia akan menarik suami dia. Begitu juga kalau suami tu ahli maksiat kan, kalau suami tu kufur wa iyazubillah, dia tak akan menarik isterinya. Kalau isteri tu beriman kan, sebagai sebagaimana Firaun dan isterinya kan, sebagai Nabi Nuh dan isterinya, sebagai Nabi Lut dan isterinya kan. Jadi semua benda ni sebenarnya bukan maksud sini adalah pasangan, tapi maksud azwaj kat sini ialah maksudnya ialah geng-geng, orang-orang yang bersekongkol, orang-orang yang bersama, orang-orang yang semacam. Azwaj ini orang-orang yang semacam, sama seperti, iaitu golongan-golongan jahat. Jadi Allah Ta'ala kata usyurul lazina zalamu, kumpulkan, himpunkan, mahsyar eh, mahsyar sini iaitu kumpulkan orang-orang yang zalim dan juga orang-orang yang sama sepertinya. Azwaj tu wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Mana apa yang mereka sembah ni, berhala ke apa-apalah yang mereka sembah di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala akan humbankan sekali semua sekali keadaan neraka kan, mereka dan juga orang-orang yang sama mati mereka. Min dunillah, iaitu yang apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Fahduhum ila siratil jahim, maka hadapkanlah mereka yang membawa ke neraka jahim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, bahawa kan tidak ada, tak boleh al-ibadah lighairillah, maknanya beribadah kepada selain daripada Allah. Allah Ta'ala sebutkan sini kan, ya'buduna min dunillah. Jadi cantiknya kita sambung macam tu kan, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, apa-apa yang mereka sembah tu, apa-apa yang mereka ibadati selain daripada Allah, maknanya selain daripada Allah tak boleh diibadati. Itulah kesimpulan kita kan. Jadi hari ini Allah Ta'ala kita akan habiskan ayat muka surat ini dengan ayat, satu ayat yang terakhir, iaitu waqifuhum innahum mas'ulun. Allah Ta'ala kata waqifuhum, stop mereka, maknanya jangan mereka ni, biarkan mereka berjalan kecuali mereka kena mesti ditanyakan dulu. Jadi inilah gambaran-gambaran yang berlaku pada hari akhirat kan. Kita tengokkan nanti kita nak naik siratul mustaqim, tak boleh kan, tak? Di sana ujung sana ada syurga, di bawah tu ada neraka. Allah Ta'ala akan hisap setiap daripada kita kan. Allah Ta'ala kata stop dulu kan,
semua orang tak boleh berjalan, kena stop ni. Macam kita ni masuk immigration lah kan, dekat naik kapal terbang ke dalam immigration mana, kena stop. Semua orang kena stop dulu, kena check dulu kan. Kita sekarang kan nak masuk mana-mana pun kan, sebab COVID kan, kita kena stop dulu kan, kena check dulu suhu dan sebagainya. Jadi itu adalah gambaran simple lah kan, tetapi di akhirat nanti orang-orang yang berebutnya ramainya, maka mereka itu akan di stop untuk apa, dicek apakah amalan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata mas'ulun, mereka itu akan dipersoalkan. Setakat itu saja untuk pagi ni. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf, apa yang terbaik tu daripada apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi minta maaf lah, kemungkinan ada belakang-belakang sikit, ada orang lalu kan, ada mungkin tak bagus sikit kan, mungkin wallah alam, kita akan tengok cari tempat lain esok pula kan, untuk yang lebih sesuai, supaya tak ada tempat orang lalu sangat kan. Minta maaf, wallah alam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.